Kerusuhan penonton dilaporkan terjadi di Lipo Plaza Yogyakarta pada Minggu 12 Juni 2022 malam. Insiden tersebut terjadi saat konser bertajuk Malam Ambiar yang digelar di rooftop Seven Sky Lipo Plaza Yogyakarta. Salah satu videonya dibagikan melalui akun Twitter at Merapi Undercover pada Minggu 12 Juni 2022. Dalam video tersebut terlihat ratusan penonton yang memadati area konser di rooftop Mall Lipo Plaza Yogyakarta. Awalnya penonton yang berada di area rooftop saling teriak saat konser berlangsung. Deso, deso, teriak sejumlah penonton dalam rekaman video tersebut. Konser pun dihentikan karena terjadi cekcok penonton. Kemudian dalam video berikutnya terlihat para penonton saling serang di area basement. Keributan antara penonton yang mengantri di basement dengan penonton di area konser pun tak terelakkan. Mereka saling lempar besi dan benda yang berada di sekitar. Bahkan pagar pembatas pun ikut dijebol dan ikut dilempar ke arah lawan. Setelah tawuran, kondisi basement pun rusak parah. Banyak puing-puing pagar serta benda lain yang berserakan di basement. Terjadi overload pengunjung, kami putuskan untuk menutup pintu masuk. Yang di depan voucher box sudah mulai terkendali dan pulang perlahan-lahan. Setelah diinfokan, tidak bisa masuk. Tulis pihak panitia melalui tangkapan layar pesan WA. Namun, pengunjung yang sudah ada di pintu masuk tetap memaksa masuk ke area konser. Tapi ada provokator yang ingin dobrak masuk, sementara itu ada pengunjung yang di dalam ikut terprovokasi. Lalu terjadilah keributan dan lempar-lemparan. Kronologinya seperti itu. Acara ini sendiri merupakan konser bertajuk Malam Ambiar yang diadakan pada Minggu 12 Juni 2022 dengan bintang tamu Strada Band. Reporter Tribun Jogja.com masih berupaya untuk mendapatkan keterangan resmi lebih lengkap dari pihak-pihak yang berwenang terkait insiden ini, termasuk terkait jumlah korban dan kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut.